Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pecinta channel Pangeran Kubang. Alhamdulillah, dalam vlog terbaru ini kita akan memperlihatkan keindahan bendungan yang berada di sudut kota Payakumbuh, tepatnya di Talawi ya. Ini dia bendungannya. Dan nampak oleh kita pemandangan Gunung Bungsu ya, yang sangat indah sekali. Agak sedikit mendung karena memang hujan sedari malam membasahi Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota sekitarnya. Terdengar oleh kita azan, tanda telah masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 kota sekitarnya. Dengar oleh kita bunyi air bendungan di Talawi ini, berada di Kecamatan Payakumbuh Utara ya. Ini tentunya sangat membantu sekali masyarakat di sekitar, terutama yang bekerja sebagai petani, untuk mengairi area sawah dan ladang saudara kita yang bekerja sebagai petani tersebut. Di bawahnya nampak oleh kita taman. Jadi selain bendungan yang berfungsi sebagai mengairi sawah, juga dijadikan untuk melepaskan rasa lelah bagi masyarakat di sini dan tentunya juga bagi masyarakat di luar Kota Payakumbuh untuk menikmati keindahan taman yang berada di sekitar bendungan ini. Ya, kita channel Pangeran Kubang. Kita akan melihatkan di bagian depan seperti apa di pintu masuk saluran irigasi di Talawi ini, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Sangat besar sekali saluran irigasi di sini. Jelas terdengar deras airnya. Ya, pecinta channel Pangeran Kubang, demikian vlog kita kali ini dalam liputan di bendungan
dan saluran irigasi yang berada di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, tepatnya di Talawi. Tetap ikuti channel Pengangkuban, jangan lupa subscribe, like, komen, dan dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.